warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan melakukan vaksinasi massal di dalam rangka membantu program pemerintah untuk vaksin. Kita berharap kesadaran vaksin semakin meningkat sehingga semakin banyak warga dan masyarakat yang tervaksin, maka herd immunity segera terbentuk dan kita bisa kembali hidup normal. Alhamdulillah di Pondok Pesantren Raji bersama dengan teman-teman kejaksaan hari ini kita melakukan vaksinasi. Saksikan keseruannya hanya di Gus Miftah Channel. Jajaran Kejaksaan Negeri Sleman yang saya hormati, terima kasih atas Bakti Adiaksa ke-61 dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk vaksin massal. Awalnya saya ditawari sama Pak Jaksa Agung untuk vaksin di Kejaksaan Agung, tapi kebetulan karena saya sudah vaksin yang pertama, saya minta sama beliau, Pak Jaksa Agung boleh nggak kalau yang dapat vaksin tidak usah saya karena saya sudah anak-anak santri saja. Dan ternyata beliau langsung mengizinkan. Kemudian saya ditelepon sama Asintel Kajari dan alhamdulillah ditelanjuti oleh Kajari Sleman. Mudah-mudahan dengan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan vaksin bisa mempercepat herd immunity di Indonesia sehingga insya Allah kita semuanya bisa mengalahkan COVID-19. Amin Allah. Rasanya cus sedikit. Kamu santri? Rasanya enggak ada ini sih, enggak ada sakit-sakitnya. Malah nagih kayaknya. Di kartu vaksinnya, Bu. Kartu vaksinnya seperti ini. Enggak sakit, coy. Kartu di mana? Silakan di luar, kembali. Pak Kajari yang punya hajat Bakti Adiaksa ke-61 ya Pak Kajari, dengan melaksanakan vaksinasi massal bekerjasama dengan Pondok Pesantren Oraji. Pesannya Pak Kajari? Kejaksaan dalam rangka hari Bakti Adiaksa ini membantu atau peduli dengan masyarakat untuk menekan penyebaran COVID, maka dengan diadakannya vaksin massal ini. Jadi jangan takut dengan vaksin, nggak sakit. Dan kalau kita pengen kemarin ngiri dengan Piala Eropa seperti itu, ya salah satunya harus segera vaksin. Jangan termakan isu-isu hoax yang seperti kemarin rame tentang pernyataan Dr. Louis, macam-macam. Ikut saja pemerintah deh, ada yang bertanggung jawab. Makanya ini santri dan masyarakat sekitar, alhamdulillah kita vaksin. Hari ini ada 500 paket dari kejaksaan. Pak Kajari, matur nuwun.